Kembali lagi di channel YouTube aku, Idapat. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai promosi Shopee Affiliate di Reel Facebook. Ada yang komen di YouTube aku, kak, kok aku sekarang nggak bisa masukin video ya di Reel Facebook dan nggak bisa masukin foto gitu. Masa sih? Aku juga belum cek gitu. Tapi tadi aku pernah upload, kemarin aku upload masih bisa-bisa aja. Dan sekarang aku bakalan kasih tutorialnya supaya kalian lebih mengerti gimana caranya untuk upload video ataupun foto di Reel Facebook pakai link Shopee Affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja ke videonya. Pertama masuk dulu ke Facebook ya. Nah, di sini tuh ada pilihannya. Kalian kalau misalkan nggak tahu nih, kalau mau upload itu kalian pilih dulu Reels. Jadi digeser ke kanan dan ke kiri gitu. Kalau mau buat cerita ya kalian di sini, tapi kalau mau buat Reels itu kalian klik aja ke sebelah kanan kayak gitu ya. Kemudian buat Reel. Nah, terus kalian pilih deh video. Nih, aku kebetulan punya video ini. Dan audionya itu aku mau disenyapkan. Audio itu maksudnya yang disenyapkan ini adalah musik aslinya, teman-teman. Aku mau pakai tambah musik yang baru nih. Oke, selesai. Nah, udah selesai. Kita tinggal klik aja selanjutnya. Dan kemudian kalian jangan lupa untuk salin link di Shopee. Nah, ini adalah OS Tudung Saji 4 Susun. Di sini ada panah, kalian tinggal salin tautan. Back lagi, kembali lagi deh ke Facebook. Nah, kalian tinggal kasih caption, klik keranjang kuning untuk pembelian. Sorry, kok keranjang kuning? Klik link untuk pembelian. Nah, terus kalian tinggal tempel, terus bagikan reel. Aku mau info kenapa kalian wajib banget promosiin Shopee Affiliate di Reel Facebook. Karena di Reel Facebook tuh jangkauannya lumayan banyak, teman-teman. Misalnya nih kalian baru upload 2 jam, itu pasti yang melihat Reel Facebook kalian tuh misalnya udah ada 900 orang, 500 orang gitu. Dan memang tuh orang kan biasanya gak sengaja kayak iseng-iseng kayak buka Reel kan kayak status di Instagram gitu loh, kayak lewat kayak gitu. Nah, kenapa aku merekomendasikan kalian untuk promosi di Reel Facebook? Karena orang tanpa sengaja misalkan mereka tiba-tiba nemu video ini dan mereka butuh produknya, itu kemungkinan besar mereka bakalan klik link kalian gitu loh. Dan kalau di Reel Facebook nih, kalian bisa lihat sendiri kan, ini yang tadi aku upload sekarang udah muncul nih. Di sini tuh ada link, terus ketika mereka klik linknya itu udah membawa mereka langsung ke tokonya gitu. Jadi bener-bener kayak simple banget kalau buat orang yang pengen beli, itu udah diarahin langsung ke sini. Jadi lumayan apa ya, kayak lumayan banget bener-bener berfungsi gitulah. Kalau misalkan kita upload di sini videonya udah oke, kemudian orang juga kalau mau beli nggak usah ribet kayak masuk ke link bio lah, ke apalah, langsung klik linknya mereka bisa menuju ke Shopee langsung. Jadi kemungkinan besar tuh banyak yang order tuh bisa banget dari Reel Facebook karena mudah gitu kan, cepet, tinggal klik linknya doang udah langsung ke Shopee gitu. Jadi benar-benar wajib banget share produk di Reel Facebook, teman-teman. Nah, ini udah ya, reel Anda siap untuk ditampilkan. Nah, seperti itu. Oke, next kita akan coba untuk promosiin foto ya. Kalau misalkan kalian punya foto doang nih untuk dipromosiin, kita akan tetap ambil produknya dari Shopee ya, karena kan promosiin Shopee Affiliate. Nah, tadi kan videonya udah ada, sekarang kita akan ambil foto ya. Kita akan cobain untuk mempromosikan foto doang gitu. Nah, linknya tadi udah disalin. Kita masuk lagi ke Facebook dan kita masuk ke Reel nih, udah ya. Buat Reel,
Nah, kalian tinggal masukin aja fotonya, terus klik selanjutnya. Kalau misalkan kalian mau pilih musik, silahkan tinggal pakai audio aja. Nah, sudah ya, berarti fotonya udah ada musiknya. Tinggal klik aja selanjutnya. Kayak gini, terus tinggal tempel. Kemudian kalian bagikan reel. Nah, teman-teman, aku udah kasih tutorialnya ya. Ternyata memang di reel itu kalian bisa upload video ataupun foto doang gitu loh. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa upload reel Facebook, mungkin bisa jadi kalian tuh nggak ngegeser ininya loh, nih cerita reels gitu. Jadi harus diklik dulu reelsnya supaya muncul keterangan buat reel, teman-teman. Seperti itu ya untuk cara membuat reels. Kemudian ini adalah foto yang tadi aku share. Nah, dan di sini ada musiknya, kemudian di sini juga ada linknya. Kalian bisa masuk aja klik linknya, apakah udah benar atau belum. Nah, ini udah benar. Ini adalah link yang tadi aku share. Nah, itu dia ya teman-teman, mudah banget kan promosiin produk di reel Facebook gitu. Jadi kalian cuman kayak biasa aja kayak bikin status atau cerita seperti biasa gitu. Oke teman-teman, nih jadi di Facebook itu sebenarnya kalian bukan cuman bisa share di reel doang. Kalian tuh bisa share di beranda, kemudian nih ya, kalian bisa share di cerita. Kemudian kalian juga bisa share di beranda Facebook. Dan kemudian kalian bisa share tadi di reel Facebook. Jadi kalau di Facebook itu satu kali posting tuh kalian bisa di 3 tempat. Ada di reel, ada di beranda, kemudian ada di cerita. Dan di Facebook itu benar-benar memudahkan banget orang kalau misalkan mau klik linknya, itu langsung membawa mereka ke Shopee. Jadi linknya itu nggak harus masuk ke link bio dulu lah, kemana dulu lah, nggak sama sekali. Benar-benar memudahkan banget orang kalau misalkan mau beli bisa langsung klik linknya. Makanya kenapa aku merekomendasikan Facebook. Jadi Facebook itu benar-benar kemungkinan besar banget banyak orang yang klik dan yang beli, karena mereka nggak usah ribet untuk melakukan cara pembeliannya. Mereka cuma klik link doang gitu loh. Nah, jadi buat para pemula yang bingung harus share link di mana, kalian wajib banget share link di Facebook ya teman-teman. Nah, selain itu juga ada di grup. Nah, kalau grup biasanya sih banyak yang kena spam atau banyak yang nggak boleh posting, karena biasanya kalau misalkan grupnya yang private kayak misalkan grup berbayar itu memang kalian gak bakalan bisa masuk sampai kapanpun ya, kalian harus bayar dulu dong. Tapi kan aku kemarin udah kasih info ya mengenai kalau misalkan kalian mau promosiin grup Shopee, mau mempromosikan produk Shopee Affiliate, itu bisa banget karena ada yang gratis. Oke, itu dia ya untuk video dari aku dan tutorial dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.